Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Dian Rosok. Di kesempatan kali ini kita akan mengambil plastik-plastik, duplek, ember hitam, kardus dan juga besi. Ini plastiknya sangat cantik-cantik sekali teman-teman. Ini masih belum dipilihi dari mentahnya seperti ini. Tuh, plastik dan kertas duplek itu sangat cantik-cantik sekali. Bersih-bersih dari sebuah pabrik ini. Ini juga plastik bekas packing, cantik-cantik juga. Ini bekas isolasi, kecil-kecil berbobot. Sungguh ayu-ayu plastiknya. Namun dalam proses pemuatannya ini penuh dengan lika-liku. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita memuat, susah payah memuat, namun kita tidak bisa keluar dari gang karena muatannya terlalu melebar. Teman-teman, memuat plastik itu tidaklah mudah. Memuat plastik itu lunyu sekali atau licin. Belum lagi muatannya mesti mekrok. Menatanya juga sulit. Mau keluar gang malah nyangkut di genteng, tidak bisa keluar gang. Sampai saya kemudian membongkarnya kembali, kemudian saya menata di luar, kemudian saya kirim ke bakul plastik saya. Sampai saya pulang pada malam hari, yaitu sampai di rumah itu jam 7:30. Sungguh penuh liku sore ini. Tapi begitulah suka duka bakul rosok di dalam mencari dagangan. Baiklah teman-teman, demikianlah perjalanan kita sore ini dalam mengambil rosok yang penuh dengan lika-liku. Tetap semangat dalam menjemput rezeki kita di bidang rosok ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.